Kuasa hukum Jering SID Sugeng Teguh Santosa merasa puas dengan kehadiran dua saksi di sidang lanjutan kasus Adam Deni dan Jering SID Rabu siang. Dua saksi tersebut yakni Dr. Tirta dan ayah Jering bernama Iwayan Arjuno. Kesaksian keduanya cukup mengungkap sosok sebenarnya pelapor Jering SID bernama Adam Deni. Menurut Sugeng, ayah Jering Iwayan Arjuno mengaku sempat bertemu dengan Adam Deni di Hotel Raffles untuk menyelesaikan masalah yang menjerat anaknya. Ayah Jering terus mengupayakan kesepakatan damai, namun Adam Deni meminta sejumlah uang yang tak disanggupi oleh Arjuno, yakni 10 miliar rupiah. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap oleh kedua saksi di depan hakim, kuasa hukum Jering menyimpulkan dengan tegas bahwa sosok Adam Deni merupakan pemeras. Pertemuan tanggal 19 November 2021 di Hotel Raffles dan selalu meminta bukti. Hari ini kami hadirkan Bapak Iwayan Arjuno yang hadir mendengar sendiri, melihat bertemu ya dengan caranya dia menjelaskan dan dengan Jering tidak dibantah keterangan itu bahwa dia meminta 15 miliar, nego bisa 10 miliar untuk memberikan permaafan tertulis, bahkan minta 300 juta, ditawar 70 juta, suratnya juga tidak diberikan. Memang tipikal saudara Adam Deni ini adalah tipikal pemeras, ya. Saya mau katakan tegas nih. Dan dia ditangkap juga terkait dengan itu, ya.